Aku bernama Hasan, berpangkat sarjan dari Askar Melayu. Aku ingin menceritakan serba sedikit riwayat hidupku. Ibuku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil, dan aku dibesarkan oleh ayahku. Apabila umurku meningkat 10 tahun, ayahku pula meninggal dunia. Dan di sanalah aku merasa diriku keseorangan. Masih aku teringat lagi semasa ayahku dikebumikan. Aku hendak menangis, tetapi tangisanku hanya sia-sia. Kepada siapa aku nak mengadu? Hanya Tuhan ku berserah nasib. Sebagai tanda kasih seorang anak kepada ayah, aku hanya dapat menanam sebatang pohon kenangan. Hatiku sedih bercampur hiba. Berat rasanya kakiku meninggalkan ayahku terbaring seorang. Hanya menjadi kegelisahanku. Di manakah aku akan tinggal dari sekarang? Di manakah? Terima kasihlah, Pak Cik. Kemana kau nak pergi? Nak mencari rumah. Tak payahlah. Di sini rumah kau juga. Sebab itulah aku bawa kau kemari. Di sini? Ya. Mina! Diam, sudah diam. Jangan menangis lagi. Baru masak nasi lah, Encik. Nasi nangos. Aku kenalkan kau, ini anak aku. Anak Encik? Ya, Hasan namanya. Saya tahu anak Encik namanya Ajis. Betul, tapi Hasan anak aku juga. Sudah lama saya kerja di sini, baru tahu hari ini saya yang Encik ada resia. Sudah, jangan merepet, Mina. Sebenarnya, ini Hasan anak angkat aku. Bapaknya dulu bekerja dengan aku. Sebelum dia meninggal, dia pesan dengan aku. Kalau dia mengapa-ngapa, Hasan diserahkannya dengan aku. Jadi sesudah dia meninggal, Hasan jadi tanggung jawab aku. Oh, Encik, nasi saya hangus. Lekas, lekas. Nah, mari aku tunjukkan bilik kau ya. Kau tengok, tengkuk engkau, telinga engkau, badan engkau, kaki engkau, semua berdaki. Baiklah kalau makcik cakap begitu. Sekarang makcik mau kau pergi mandi. Baiklah makcik. Siapa pakai tuala aku? Hei, siapa dalam? Siapa dalam bekas keluar? Akulah. Hasan, bapak engkau suruh mandi. Kenapa? Keluar, lekas keluar. Wah, engkau pakai tuala aku, sabun aku ya. Lekas. Hei, Mina! Ini siapa? Bapak kau yang bawa, suruh dia mandi. Buat sini baju aku, lekas. Lekas, masih baju aku. Ajis, sudah Ajis. Ajis. Kenapa kau menangkan dia? Tapi dia tak bersalah. Tapi baju aku kenapa dipakai? Sudah Ajis. Kotor, lekas. Lekas. Sudah, nanti bapak keluar. Lekas, Ajis. Pedulikan dia, pakai baju. Apa yang terpekik-pekik di dapur tu aku dengar suara kau saja? Tapi Ajis hanya mau tahu siapa budak itu. Duduk. Dia anak angkat aku. Aku tak mau kau bergaduh. Dan aku mau kau berbaik-baik dengan dia. Tapi dia hanya anak seorang kuli. Dia pengotor. Dia pakai baju Ajis. Seluar Ajis. Barang-barang Ajis semua dia pakai. Apa bapak suruh dia tinggal di sini? Ya, dia tinggal di sini. Dan dia sudah menjadi saudara engkau. Itu saja yang Ajis mau tahu. Ajis, balik. Dia tinggal di rumah bapak aku 1 jam saja. Cincin bapak aku dah hilang. Kata siapa yang curi? Budak itulah. Apa nama dia? Nama dia Hasan. Oh, Hasan ya. Nanti satu hari aku ajar sama dia. Kalau kau tak suka, aku pun benci sama dia. Ya, si Hasan tu dia pengotor, pemborak dan pencuri pula. Eh, Ajis, sudah. Kau tak usah nak cakap bohong. Mari kau tak kembali. Kau kalau anda aku tangkaplah aku. Aku cukup.
kamu deh. Balik. Apa yang dicakap semua betul, dia yang burak. Balik. Apa nih kau orang ikut kita? Hajis, buang. Aku tak suka jalan sama kau orang. Aku bukan nak ikut dengan kau. Aku nak pergi sekolah. Hajis yang ikut kau, bukan aku nak ikut kau. Aku tak suka jalan sama-sama kau orang. San, tunggulah kalau kau nak jalan sama-sama. Berilah kalau kau nak jalan sama aku. Buang, betulkan si Hasan tu. Dia ingat dia baik. Eh, kau tahu apa dia cakap? Dia boleh menang kau bila-bila saja. Betul kau tak begitu? Betul lah. Baiklah. Nanti lepas sekolah, aku tunggu di sini. Nanti baru tahu siapa menang, siapa kalah. Nanti dulu. Salma, kau pergi balik. Apa kau nak bikin? Itu aku yang pasang. Jalanlah. Apa kau nak? Betul ke semalam kau nak jalan sama aku? Tidak, aku tak cakap begitu. Habis semalam kau cakap, diikat tangan pun kau boleh menang dengan dia. Tidak, aku tak cakap begitu. Kalau begitu, kawan aku cakap bohong lah. Aku tak tahulah. Kalau kau nak lawan, marilah. Buat apa aku nak lawan sama kau? Kau tak ada salah sama aku. Aku mesti lawan sama kau. Aku tak mau lawan. Kalau kau sokong kau, ambil. Kalau kamu bukung kau, aku ambil. Boleh aku balik sekarang? Balik? Kau masih lawan sama aku. Taruh dia, taruh dia. Siapa yang salah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya datang kemari nak menanyakan pagi tadi di sekolah si Hasan ada kebegaduh dengan si Buang. Barangkali juga sebab Aji sama si Buang suka mengganggu dia. Oh. Ada satu hari saya nampak Aji sama si Buang menggunakan pisau. Pisau? Jadi tak boleh salahkan si Hasan. Betul, Pakcik. Kalau Pakcik nak jumpakan Salma dengan si Hajis dengan si Buang, Salma berani. Si Hasan yang tak salah. Mengapa kau senyum? Mentang-mentang kau dibelanya ya? Maafkan saya, Cikgu. Biarlah saya balik dulu. Pakcik balik ya? Balik. Salma, baca Hajis. Dasan tu baik, Pak. Ya, baik. Bacakan habis sini. B U D A K guda I N I ini N A M E nama A P A apa? B U D A K guda I N I ini N A M E nama. Dasan, kenapa kau bilang bapak aku dengan buang pun kah? Aku tak bilang, Salma yang bilang. Dasan, kau jangan besar kepala dalam rumah ini. Aku benci dengan kau. Nah. Aku benci kau dari ujung rambut sampai ujung kaki kau. Kau tahu? Aduhui! Anak durhaka. Pergi masuk tidur. Pergi! Sudahlah, Nak. Jangan pedulikan dia. Kau belajarlah baik-baik. P-U-D-E-K-B-U-D-A I-N-I ini. Oh.
bercumbu dengan kanda. Baliklah. San, kau jangan teruk campur. Ini bukan kau punya pasal lah. Ya, memang bukan aku punya pasal, Haji. Tapi, apa pula kata jiran di sebelah? Dia ada jaga ke? Hmm. Kalau kau tak mau susah, lebih baik kau jalan, San. Memang orang kampung tahu kau orang orang kuat di sini. Semua orang kampung takut sama kau orang. Aku juga takut. Dia kan aku dah pindah kat sini. Pindah dah kat sini. Sudah lah, mari kita balik. Pakcik! Pakcik, tak takut apa-apa, Pakcik. Ada orang jaga dekat sini. Ada orang jaga, Pakcik. Kan, aku kan cinta bapa. Kau jadi jaga kat sini. Belum lagi sama? Belum. Marilah sini aku nak jaga. Semua aku dah dengar. Ya kak? Oh ya, kau belum tidur tadi ya? Itu saja yang kau katakan pada diorang itu? Pada siapa? Pada si kacang hantu itu. Oh, apa lagi mesti aku cakapkan? Tidakkah kau ada perasaan apa-apa? Ya, aku merasa sedikit tersinggung. Itu saja. Tapi, kenapa kau tak keluarkan perasaan itu? Ya, sama. Kadang-kadang perlu dikeluarkan. Kadang-kadang tak perlulah. Tadi, aku tengok kau asyik keliling rumah. Adakah apa-apa kau nak katakan padaku? Ya. Tadi pagi ada. Tapi sekarang dah tak ada lagi. Tunggu sekejap.
pada malam yang sunyi seperti ini, adakah kau perasaan apa-apa? Ya, aku merasa sedikit panas malam ini. Panas? Tapi yang peliknya aku rasa di atas panas. Di bawah sejuk. Pasal apa aku tak tahu. Pasal kau duduk ke air itu? Oh iya. Ah, mengapa aku tengok kau ini lah? Selamat malam. Salma. Sekarang barulah kau nak cakap padaku. Kalau aku cakap kau marah tak? Tidak. Betul. Betul. Sumpah. Sumpah. Waktu kau pergi tadi, kau lupa menutup jendela. Alah kau ni. Bekanakan orang-orang baru, ha? Dua tu. Oh, ini peluang baik. Aku masuk. Aku mau masuk askar Melayu. Nanti aku beritahu bapa aku. Ya. Bapa! 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 Bapa bacakan surat khabar hari ini, Pak? Belum lagi. Kenapa? Bapa, pasukan askar Melayu bekanakan orang-orang baru, Pak. Bolehkah Aziz menjadi askar, Pak? Baiklah, bapa izinkan. Yeay! Hei, pengecut! Engkau bila pula nak jadi askar? Alah, engkau mana berani lah! Yeay! Mila, dia apa cakap? Dia mau jadi sojar lah. Ayah, Pak Lebeh. Buat butuh-butuh cakap, Mak. Ini Aziz tak boleh jadi soya. Butuh-butuh jadi soya. Hasan boleh jadi soya. Dia maya gomok. Dia tak maya kuat lah. Apa lu fikir Aziz tak kuat? Ayah, Pak Lebeh. Aziz punya balan sama ngo satu macam. Satu kali angkat sinapang. Lain kali sinapang angkat dia. Ho. Lu merepek saja lah, Nek. Mana ada sinapang ke orang? Ayah, Mina. Lu tak tak percaya. Nanti lu tengok lah. Benar kata-kata Aling tu, Pak. Pak, izinkanlah saya pergi bersama Aziz menjadi askar, Pak. Hasan, bapak lebih suka kau tinggal di sini untuk menolong bapak. Mau pulang, ha? Hasan, lu biar bapak cakap atak butut. Kalau lu masuk soyat, Ayid pun masuk soyat. Rumah nanti siapa atak jaga? Lu tak usah susah hati, ya. Mau pulang, ya. Kacau, orang. Jangan lupa kirim surat. Beri kabar tentang keadaan askar Melayu di sana. Baik, Pak. Dan apa yang kau mau, kau beritahu aku. Oh, ya. Ini RM40. Nanti aku tambah lagi. Terima kasih, Pak. Nah, lekaslah siap-siap. Kawan-kawan menunggu di stesen. Nah, dia tu nak pergi malam ni, ya? Ya, malam ni dia nak pergi sama Kak Setapi. Sayang, Nak, ya. Kalau aku dapat kerja langkah bagusnya, ya. Ah, buat apa? Buat apa? Dia dah setelah buat apa? Ah, takkan semua-semua nak jadi askar. Satu-satu sudah lah. Yalah, tapi orang dalam rumah ini lebih berkandakan Haji daripada aku. Itu biarlah aku pergi dulu, kan? Ah, aku lagi suka kau duduk sini. Mina! Mina! Ya, Encik! Di mana kau tu? Ini, Encik! Seluarnya basah, Encik. Hei, macam mana kau suruh aku bawa seluar ini basah ke bodek, kan? Kenapa kau tak cuci semalam? Encik baru bilang tadi pagi suruh saya cuci. Ya, aku yang suruh dia. Ah, aku tak mau inilah. Aku boleh pergi, jangan berasal. Aku pergi sekarang.
ikut saya ke stesen? Ya, aku antar kau. Haji. Selamat jalan, Haji. Iyalah. Jangan lupa, Bapak. Setelah saya tinggal nanti, jangan lupa pula suruh Hasan tolong-tolong Minah masak dekat dapur. Jumpa Bapak kat stesen, ya? Ajis, Ajis. Kau ni selalu bergurau saja. Dia bukan bergurau, Pak. Apa? Bapak, sebenarnya saya malu tinggal di sini, Pak. Seharusnya saya mesti pergi bersama-sama Ajis menjadi askar. Apa yang kau malu? Kau mesti tinggal di sini menolong aku mengerjakan sawah dan ladang. Tetapi, Pak, saya... Sudah! Ini adalah keputusanku. Jangan ingat perkara itu lagi. Jangan lupa kirim surat, ha? Ya, aku tak lupa. Nanti aku kirimkan. Salma, kabar Pak Cik. Kau tak kasih aku selamat jalan? Sebab itulah aku datang. Kena aku nak mengucapkan selamat jalan. Kalau betul begitu, berilah bunga yang tersunting di kepalamu sebagai kenanganku. Baiklah. Kena kau nak jalan jauh, ambillah bunga ini buat kenangan. Terima kasih, Salma. Kawan-kawan, tinggal semua ya. Aku pergi sekarang kerana panggilan tanah air telah tiba. Ya, tinggal ya, tinggal. Nah, kawan, jangan lupa, tolong tengok-tengokkan kawan kita tu. Siapa? Si pengecut tu. Tinggal, tinggal ya, tinggal sama. Tinggal, ya. Ah, Bapak, selamat tinggal Bapak. Selamat jalan, Jis. Selamat tinggal, jalan, Jis. Jaga diri baik-baik, baik Pak. Baiklah, kalau kau tahu, apalah yang aku tulis itu. Aku tahu, kau nak masuk sejar, bukan? Ya, Mina, memang aku nak masuk askar. Kau tak marah, kan? Aku tak marah, itu pasal aku dah tahu. Nah, ini aku sediakan nak kasih kau sabun, duit, cek,
semua di sini tahu sapu tangan. Kau tahu kenapa begini? Kau tahu, nak. Sudah, siap temankan. Kau tulis itu, besok pagi aku kasih papa kau. Aku nak pergi. Kau lebih mana? Aku tahu, nak. Aku punya pasal itu. Sudahlah, diam. Aku punya pasal. Mina. Terima kasih, Mina. Sama. Sama. Siapa itu? Mina. Ada apa, Mina, malam-malam begini? Sama. Asal nak lari dari rumah, tau. Dia nak pergi mana, Mina? Dia nak pergi Pediksen. Jadi askar. Adakah dia pesan apa-apa, Mina? Tidak. Tidak? Terima kasih, Mina. Ini ada lempeng lagi. Sudah, Mina. Ini sudah cukup, lah. Biarlah, kau tuh nak bayar jauh. Makanlah kenyang-kenyang, biar jangan lapar. Mina, kalau aku pergi nanti, aku tak dapat anak rasa masakan kau yang sudah-sudah, Mina, ya? Ah, itu tak jadi apa. Nanti kalau kau pulang, boleh aku masakkan lagi. Mana suratnya? Nak kasih bapak kau tuh? Ya, ini kasih bapaknya, Mina. Baik. Apa kau buat di sini pagi-pagi, Ma? Mina katakan padaku yang kau nak berangkat. Itu saja, Kak? Tidak. Aku datang kena kemauanku untuk mengucapkan selamat jalan pada kau, San. Oh, sebagaimana kau mengucapkan selamat jalan kepada Aziz, ya? Aku tahu Salma yang kau cintakan, Aziz. Tidak. Aku pergi ke sana untuk mengucapkan selamat jalan pada kau. Aku ingat kau yang menjadi askar. Rupanya Aziz. Sekarang, aku merasa bangga. Tapi sebaliknya, aku sedih juga. Kenapa kau sedih? Sebab... Tidakkah kau merasai apa yang aku terasa? Ya, Salma. Sebenarnya sudah lama aku merasai apa yang kau rasa. Tetapi di samping itu pula, aku merasa... yang diriku tidak berguna kepada siapapun. Sekaranglah masanya peluang untuk kau menunjukkan yang diri kau itu berharga, San. Tapi aku ingin kata-kata itu keluar dari mulutmu sendiri, Salma. Baiklah, San. Kalau selama ini mataku saja yang beri bayangan pada kau, tapi kali ini biarlah bibirku pula yang mengucapkan yang aku ini cinta pada kau, San. Aku merasa sungguh bangga. Oh ya, terimalah sumbangsihku sebagai kenang-kenangan. Jikalau kau perlu pertolongan, kirimkanlah cincin ini dan aku akan mengerti. Mas sudah sampai. Selamat jalan, San. Tuhan berkati.
tembak yang kedua, oh, bagus. Ini boleh kau kata tembak, ini tembak maksimum. Anda faham? Faham. Semua sekali ini, bulat ini semua sekali masuk dalam dalam bol. Markah dia kau tak tahu, 25 ni. Nombor satu bagus sekali kau punya tembak. Anda faham? Faham saja. Ha. Terima kasih, Sajan. Ya, sama. Datang ya. Berapa harga ini selendang? Ini satu ringgit 20 sen ya. Satu ringgit 20 sen ya. Ya. 90 sen boleh tak? Tak boleh. Tapi saya dah 90 sen dah. Baik, solder pihak pasal awal. Soldier bukan itu pasal saya kasih satu ringgit. Boleh. Satu ringgit je tapi saya dah 90 sen macam. Tak, besok saya datang ya. Eh, sudah tu. Sudah tu. Baik. Ya, beli saja lah. Saya tak cukup wang saja. Saya oh, dah. Saya boleh bayar. Janganlah saya tak usahlah. Saya boleh bayar, tidak apa. Terima kasih. Ya. Biru punya ya. Baik. Macam mau punya senang. Nanti. Ya. Pada saya memang cantik saja. Bagus. Nanti tak apa gaji saya bayar uang. Oh, tak apa, tak apa. Tak apa. Itu kena bayar. Terima kasih banyak saja. Sama-sama. Saya sebenarnya suka sama awak. Kuat punya orang. Terima kasih saja. Agak bagus. Saya tak dapat saya lupakan. Ah, sama-sama. Saya pun serupa juga. Awak kerja kuat punya orang. Terima kasih saja. Cantik selendang ni. Sungguh cantik selendang ni, Kak Mina. Alah, kemarin kau pakai lagi cantik dari ini. Tapi tak sama macam yang ini, Kak Mina. Aku tahu maksud kau itu. Kalau barang itu datang daripada yang kau suka, itu sudah tentu cantik. Kalau bapak kau tanya, bilanglah aku yang belikan. Takkanlah perempuan sama perempuan nak kasih selendang pula. Nanti Kak Mina, mak nak tengok gambarnya lagi sekali. Ih, sungguh lawa. Tengok Kak Mina. Tak usah aku tunjukkan aku. Akulah yang jaga dia dari kecil. Janganlah merajuk. Dia memang cantik. Dia memang lawa. Sungguh kau baik hati, Kak Mina. Tapi kenapa tanganku pula tak sampai? Kau tu selalu nak bergurau macam Hasan juga. Tinggallah. Oh. Ma? Hasan, bilakah kau akan kembali padaku? Sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai. Tunggu sekejap dalam pelukan asmaraku. Jangan bimbang, walaupun siang akan menjelma. Malam ku bercumbu dengan dinding. Tunggu sekejap, wahai kasih. Tunggulah sampai hujan teduh. Mari ku dendang, jangan mengenang orang jauh.
jangan pulang, jangan tinggalkan aku seorang. Tunggu sekejap kasih, ini memang semua sajen pun yang tolong pada saya. Ah, aku percaya kau memang layak ayo yang dah pakai kepul korporal. Terima kasih saja. Ya, sama-sama. Saya harap kamu berjaya. Terima kasih saja. Mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teduk. Banyak kerosakan telah berlaku. Pasukan Tentera Laut Amerika sekarang... Pearl Harbor kena bom. Pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan pertahanan. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru? Ya, Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Dengar sini, askar-askar semua. Awak semua boleh lekas-lekas makan. Sudah makan, kita akan berangkat ke dalam hutan.
di kajang sekarang. Jalan, the depths are approaching nearer and nearer, sir. They're somewhere in Kajang now. Okay, Hansen. Di sini takkan kalah, ya tak? Mas.
Kenapa itu Jepun tidak ikut kita? Dia orang tak biasa sampai sini, Tuan. Aduh. Aku tak sangka yang aku dapat berjumpa dengan kau lagi, Ajis. Kau tanyalah, Tuan Lieutenant. Mana lagi kawan-kawan kau? Mereka tak dapat datang di sini. Mereka semuanya sudah gugur di medan perang. Makanan sudah siap. Bila makan. Terima kasih, Ajis. Mari, Tuan. Tuan, Haji cakap sama saya lebih kurang dua batu daripada sini ada lori Jepun tadi. Itu, Haji? Ya, Tuan. Tapi saya cakap sama diorang semua tak percaya, Tuan. Sudahlah, lupakan saya. Mengapa mesti kita lupakan, Haji? Kalau itu mendatangkan keuntungan bagi kita, mengapa mesti kita lupakan? Aku tak ada kuasa lah. Aku bukan sarjan. Apa kena mengenal kita dengan sarjan lah? Kau ni memang mengada-ngada lah, Haji. Nanti sekejam. Cakaplah, Haji. Baik, Tuan. Kalau Tuan mau dengar, saya boleh ceritakan. Dua batu dari sini ada sebuah lori Jepun. Lebih kurang sudah 4 hari terbengkalai di sana. Saya sudah lihat, Tuan. Banyak senjata-senjata dan barang makanan dalamnya. Saya rasa ada lebih baik kalau kita pergi, Tuan. Bila? Ini malam juga. Semua orang pergi? Ya, kita semua pergi. Kalau kita saya satu orang, saya pun tak berani. Siapa tak mau pergi, dia tinggal lah. Bukan aku tak mau pergi, Haji. Kalau sudah 4 hari lori terbengkalai tengah jalan, berarti apa? Bukankah itu perangkap? Ihsan. Manusia yang paling berguna sekali ialah manusia yang sikit menggunakan ini, tapi banyak ini, tahu. Apa macam, Tuan? Hai, ikut. Apa macam, Hasan? Perangkap, Tuan. Perangkap. Mau jalan? Oh, Tuan. Baiklah, kita jalan. Macam. Ya. Kalau semua orang pergi, aku juga pergi. Kalau kau pergi, tak ada seronok lah. Baik, Bun. Bangun, aku bilang bangun. Aku bilang bangun.
Kenapa kau bangun, Gas? Macam mana aku mesti bangun? Kaki aku sakit. Kau tinggalkan saja aku seorang di sini. Aku lebih suka mati di sini. Aku tidak mahu terhutang pulih kepada sesiapa pun. Lebih-lebih lagi kau. Sudah, jangan kau tegak banyak. Kau jangan berlaku untuk menyelamatkan kau. Kau lihat. Kalau kelihat seperti mana kita boleh selamat. てもよろしい。お前、アパモか。セブンナマ、ボアン、ミスター。セスモアトパサンディカンポン、ミスター。セブリカシトソマスター、マナバイピオラマナ、ジャハピオラマスター。よろしい。バグソ。おい、ボン。お前kerja sama master jadi kempetai oke oke master saya suka master oi hai atarashii sasu yatte kudasai hai sekarang pergi tukar baju terima kasih master oi bang ya master お前 pergi cakapu kampung orang sabar-sabar orang pun tara boleh main radio ada sabar-sabar orang main radio お前 tangkapu pergi maraka kabara bodong hah Baik, Master. Master, saya punya pangkat besar, kan, Master? Oh, besar, kan? Macam watashi, banyak besar, kan? Some gauze. Oish! Dogni buka omega. Gauze. For him. Okay? Gauze gauze deki nahi garo. Okay da. Nanda hura ikusi inga. Mata ni muranga omega na. Okay. Thank you, sir. I'll try and make it. You mad? You'll be shot before you got a yard. There's a chance I have to take. Somebody must call for help.
There's nothing around us here, sir, except grass. And we'll die like rats. I'll look after the boys. And whoever you meet, tell them we're carrying on. Very well, sir. Please take care of Aziz for me and tell him that we'll meet again. I'll be back. Thank you, sir. Good luck. Gauze. Finished. Okay? Kawin saja dengan aku. Tak guna kau tunggu si Hasan. Hasan sudah mati. Hasan. Hasan. Thank you.
Morning. What are you doing here? I've got it. Emmett, don't be afraid. You're among friends. Can we help you? Wait a minute. Let me have a look at that wound. I thought so. Pretty bad, me. Thank you, dear. I'm in a sick kid. Thank you, then. I'm sorry. Sorry, sir. Saya dari Singapura. Awak datang dari mana? Saya dari sini. Dari Jasin. Jasin? Captain, dia datang dari Jasin. Baguslah. Dia boleh tolong kita. Ditunjukkan semua tempat di sini. Bagus. Dia boleh bagi tolong. Oi. By the way, you didn't tell me your name. I'm Sergeant Hassan. Lumley Regiment. Hey, Regiment. They're a fine lot of fellows. Thank you. I'm Holliday of Intelligence. Captain. Ah, glad to meet you, Captain. This is our camp where we live. Hey! Siapa kenan panas-panas? Kami lapar. Terus, kau dah siap masak ke belum? Apa dan kau lambat sangat? Kau orang ni balik-balik sotor nak cakap ya? Kau masak apa? Apa kau bikin repos hotel? Ubi kayu lagi lah. Apa rahsia ubi kayu saya kau ni? Eh, tapi ini kali masakannya istimewa tau. Tadi pagi kita goreng. Ini hari kita rebus. Lepas itu kita nyakit. Yeah, this should make your arm more comfortable. I'll bathe it in hot water later. In the meantime, let's put this on. Captain. Yes? You can count on me. For whatever you need. Thank you. Since this area is quite close to my home, I've got to get back to the POW camp where I came from. Where's that? It's only a matter of 25 miles away from here, sir. Oh, I see. I've got to get my comrades out. Will you help me, sir? Yes, of course we'll help you. I have 2 brain guns, lots of other pieces, and plenty of ammunition which we captured from the Japs. And you lead the way. We'll not only get your friends out, we'll get more guns and more ammunition. This will be our first operation together. Thank you, sir. Wait a minute out the back. We'll take a look round. Right, sir. As quick as you can. Hey, come on, someone. Let us. Let us. Come on, come on. Thank you.
dalam kuasa separuh di Asia. Apa yang dia? Hah? Kau tidak tentu yang dia? Jalan. Kasih dulu, jemur sama matahari. Wah, masih panas sama ya. Jemur sama ada orang 5 jam sini. Lepas itu lu kasih masuk dalam lokap. Jangan susah. Nanti aku cakap sama dia. Kau masuk. Beli mata semua. Selamat pagi, Cik Buang. Selamat pagi. Mari sini. Pakcik kenal budak itu? Kenal. Dia baru lepas kena tangkap sebab dia menyiarkan berita-berita radio. Pakcik ada simpan radio, kan? Tidak. Bagus. Mana Salma? Dia keluar. Keluar? Banyak kerja. Oh. Tak apa. Lain kali lagi saya datang. Bila waktu dia senang, ya. Oh, korang semua degil, ya? Kamu tak tengok matahari? Hah? Hah? Kau keras ke kepala, ya? Oh, degil, ya? Oh, degil, ya? Ada kerisa apa, Mama? Tak tahu, lah. Keras kepala semua, ya? Keras kepala semua, ya? Hah? Keras kepala semua, ya? Hei, bawa demi rokap. Kita pergi tangkap rumah anak ini. Bawa, bawa. Captain, look, I cut him. What do I do? Banda! Banda! Now I'm going to have to use carrier pigeons. Yeah. I've had a record report. There's a large transmission center by the Songiduyong about here. The moment we're about here. And do you think you can find your way? Yes, sir, I know the way. You know the way, good. Well, I want that transmission center destroyed. Yes, sir. Consider it destroyed. Good. Babuk punya ipun sudah angka lo. Mira, semalam mo, satu ipun usat punya ipun sudah mati lo. Satu imatan pun sudah pijau. Po. Siapa kasih pecah? Kolila. Apa tu kolila? Bolo punya orang. Kolila itu utan punya orang lo. Itu lawan sama ipun lo. Piang 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 piang. Oh, eh, ni ambil duit ni. Mau pulang, oh? Ah, baiklah. La 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 la
Aling, apa macam? Lu punya kepala banyak baik, ha? Lu boleh ingat lu punya mak, lu punya bapak, lu punya datuk, lu punya nenek, ha? Itu bukan orang punya si lala lah. Jadi? Orang lain punya si lala lah. Apa macam, Aling? Ada baik? Orang sekarang tak baik lah. Tapi semua orang kampung tak cakap. Haji Sutak kena tangkap, lu Sutak mati lah. Ya, betul. Memang Haji sudah kena tangkap. Tapi gua dapat lari. Oh. Aling, kampung apa macam? Ada baik? Oh, si kalang kampung banyak susah. Abang Sutak ke leja jali kempitai. Hali-hali puyuh-puyuh sama Salema. Lia bilang, lia mau kawin luar orang. Gua juga ingat itu macam, Aling. Oh. Aling, lu mesti tolong sama gua, ha? Lu tahu apa pasal gua datang sini? Gua tak tahu apa pasal. Pasal lu punya kebun ada dekat sini. Gua kasih lu satu surat. Lagi dua hari, lu mesti datang ini tempat, ini jam. Gua ada dekat sini, ha? Ingat, jangan kasih tahu lain orang, ha? Tak cakap orang tahu. Bagus, bagus. Leng, ini surat rahsia tau. Satu orang pun lu jangan kasih baca ini surat, ha? Apa sahaja tutup ini? Dia kan orang tak boleh baca. Kalau lu tutup, apa macam gua mau tulis? Bodoh lu kepala otak. Lu baru tahu. Apa pasal lu tutup pintu itu? Mila, asang kata mati, oh. Hah? Betul, Kaling? Betul, dong. Dia sudah yali kolilah. Mayak gumuk. Dia mayak kuat. Macam gigi lah, si, oh. Lu tak bohong sama gua, Kaling? Tata, lu tak percaya, lihat tak kasih surat. Mana? Ayah mana? Terima kasih, Leng. Ini macam kalau lu selalu tolong sama gua. Gua banyak sayang sama lu, Leng. Ayah, Mila, lu sayang sama ngo. Ngo tintu tukar nama Ahmad Aling bin Abul Lola. Aku bersyukur pada Tuhan karena Hasan masih hidup dalam keadaan selamat. Saya juga selalu berdoa begitu, Cek. Tapi kau harus hati-hati. Kempitai aja pun banyak di sini yang diketuai oleh si Buah. Jangan kasih tahu sama siapapun. Baik. Ingat. Baik. Sana. Mari kita. Dia masih hidup. Dan dia sekarang tengah berjuang dalam hutan. Kau tunggu saja sampai dia pulang. Kau main-main, Mina? Tidak, Salma. Syukur pada Tuhan. Kau tunggu saja sampai ya. Mina. Hei, apa sini?
kejam. Aku dah memerintahkan oleh ketua aku. Suruh periksa rumah kau. Dia mengatakan rumah kau ada simpan petir radio. Tak ada. Aku tak ada simpan radio dalam rumah ini, Buang. Radio apa, Buang? Sudah, yuk. Jepun bodoh ke? Apa yang korang buat semua nanti dia tahu. Hei, ini Pak Biar headquarters. Nanti aku datang kasih penerangan. Ada apa-apa nak cakap? Aku tak ada cakap apa-apa. Cuma aku rasa menyesal melihat anak bangsa aku berbuat begini. Papa, aku juga rasa terhina bawa macam ini. Tapi apa boleh buat? Tapi kau jangan susahkan. Aku boleh tolong kau. Sekarang, mari kau ikut aku pergi kempen tadi. Tak kalah dia nak pergi berpakaian begini. Ambil pakaiannya. Kau jangan susahkan. Nanti aku beri tolong bapak kau. Asal kau kawin dengan aku. Sudah siap? Sudah. Mari. Umai tahu? Umai ini hari punya susah habis. Umai pergi mana kah? Saya tak ada salah. Hah? Umai pergi marahkah kau? Hah? Umai ada dengar radio, hah? Hah? Umai ini sebab, hah? Woi! Keluar ni, Umai! Boleh tolong gua Alim? Butut Salima, lu tulis surat kasih sama ngo. Ngo ini Ali atak mau jumpa sama Asa ngo. Siapa itu? Buang. Kau tahu, Salma? Besok pagi bapak engkau akan dibawa ke Melaka. Dan kepalanya akan dipotong. Tapi kalau engkau kawin dengan aku, ya bapak engkau akan aku lepaskan. Salma, bukan kau tak tahu. Di masa sekarang, makanan pun susah. Pakaian pun susah. Engkau tengok apa yang ada? Kalau engkau kawin dengan aku, lemari kau ini aku penuh dengan pakaian. Wah. Ya? Yang sebenarnya, Buang. Berilah aku tempo ya, Buang. Ini macamlah, sayang. Sikit hari nanti, aku akan beri jawaban. Bagus. Aku balik dulu ya, sayang. Nanti aku datang lagi ya. Baiklah.
Apa lu sembahyang kah? Ayah Mila, lagi satu yang ini macam ngotin tu kasih lu sayonala, ngotin lu jalan bawah. Oh. Aling, lu kasih ini surat sama Hasan. Oh, oh. Sama ini cincin. Oh, oh. Ngopi dia. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah bapakku, selamatkanlah Hasan. Asang. Lu panggil latang, ngo suka latang, ngo latang lu tatak di luar. Asang. Lu tatak latang, ngo lali pulang. Gua tahu kalau lu janji lu mesti datang jumpa sama gua, ha? Ada apa-apa? Maka lo, gua mau salin, mau punya surat kasih. Iya, kak. Minta itu surat. Lekas, Salim. Apa dia kasih? Dia kasih surat, lo. Ini apa? Sama cincin. Terima kasih, kak. Salim, makasih. Dia banyak susah? Banyak susah. Lihat punya papa kena tangkap Yipun. Abang Sulu tangkap. Apa pasal dia kena tangkap? Pasal main lelio. Tapi, dia tak kasih tahu ke mana itu orang tua mau bawa pergi? Besok hari angkat pergi Malaka. Apa bikin? Lu tentu tahulah, pergi Malaka kapal potong. Aling. Lu pulang kasih tahu sama Salma, oh. Jangan takut. Gua mesti tolong. Apa macam pun gua mesti lepas demi bapak. Cakap sama Salma, hari-hari semayang sama Tuan Allah, kasih gua kuat ya. Lu pergi sekarang. Tolong. Baik. Ayah. Ayah, wait ya. From our village, who's been taken to Malacca by the Japs tomorrow to be beheaded. Do you think we can save him, sir? An ambush, perhaps? Right, Hassan. Okay, sir. We'll go for ambush tomorrow. Thank you.
Romero. Wei, buang wayang ni kui. Hei. Nanda kui ga. Tangan ya. Hasan tu, Hasan tu, Hasan tu, Hasan tu. Nanda Hasan. Ah, oh, isteri. Hei, Mas. Ada apa, Mas? Woi, buang. Itu orang tua, itu main radio. Sudah lepas, no? Ini mesti Hasan kasih lepas. Palanya susah, no? Mas, kalau itu macam kita tangkap DP bapak, DP perempuan, DP rumah, semua kita tangkap. Yus, Aus, pergi tangkap, no? Ya, sekarang saya tangkap, Mas. Hasan. Mat, kau tidak si buang tu, Mat. Dia tak dapat susah dengan cara halus, dibuat dengan cara kasar, Mat. Sekarang kutu aku mau tahu, dekat mana korang dapat ini berita-berita? Ya, tapi Allah aku kuasa. Aku sajalah yang dibawa, mengapa pula mereka? Ini kerja aku lebih suka. Ya! Ya! Pasal semua saya belum bikin selesai, Mas. Yos. Mari, aku nak cakap dengan kau, eh. Kalau kau nak kahwin dengan aku, kau tak sampai begini, Salma. Aku benci kau. Aku jijik melihat kau. Kalau boleh, aku nak bunuh kau. Kau tak ada jalan nak bunuh dengan aku. Kalau kau kahwin sama aku, semua begini selesai. Aku bilang aku benci kau. Jangan, Salma. Lepaskan aku. Wah. Jangan dipengapa-ngapakan dia. Kau tak ada kena mengenai dengan dia? Ya, tapi dia seorang perempuan yang bersifat lemah, Pak. Dari kata-kata kau itu, bikin kemarahan aku, kau tahu tak? Hormatkan aku, Tuhan! Satu hari nanti kau akan terima balasan! Anak bangsa. Sudahlah, Pak Cik. Kita berserah saja pada Tuhan. Salma, Salma. Sudah berapa kali aku cakap dengan kau. Orang putih tak akan balik lagi kemari. Kan lebih baik kau kawin saja dengan aku. Lebih baik aku mati daripada jadi istri kau, Buang. Hasan! 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 Yes, Captain? Hasan, the war's over. The war's over, sir? It's finished! The Japs surrendered this morning. You mean? I mean the war's over. Happy Suda, it's finished. The war is over, huh? Yeah, the war is over. The war is over. Hooray! The war is over. Kawan kawan, mari sini. Lekas, semua lekas. Ah, ini adalah kabar yang baik. Peperangan sudah habis. Kita sudah menang dan Jepun kalah. Ya, besok kita semua boleh pulang. Boleh tengok anak istri, ya? Dari itu, mari kita sama-sama bersuka cita. Hurray! One more job. What's that? Still house the citizen, okay? Okay, Hassan. We should be disbanding now, but for this one job, we're right behind you. Thank you, sir. Thank you.
Salma, sekarang kita sudah bebas. Bersyukur kita kepada Tuhan. Dan kepada kau juga, Hasan. Well, this is it, Hasan. I'll take one of the jet trucks, go to Singapore, then a ship to England and see my family again. I want to thank you very much for all that you've done. And I'll make sure that your services to your country do not go unrecognized. Thank you, sir. By the way, I'd like you to meet Salma. Inilah Captain Holiday yang telah berperang bersama-sama aku menentang Jepun. Dan ia telah membuat banyak jasa kepada orang-orang kita. Kuharap, sampaikanlah terima kasihku kepadanya. Captain Holiday, terima kasih. Terima kasih, Captain Holiday. Thank you. Oh, goodbye, Hasan. Good luck. Good luck to you, sir. You got my address, so keep in touch. Right, sir. Bye, Orang Jepun. Hasan, Papa. Papa bersyukur, nak. Karena kau dapat melepaskan Bapak dan semua kawan-kawan. Salma, mari kita bantu. Aku nak keluar dari kampung ini. Aku tak suka orang kampung mengganggu aku. Siapa mengganggu aku tembak. Eh, buang. Kau ada mempunyai pisau dan peluru. Sekira habis peluru kau, ini ya buang kau. Apa yang dikatakan kemarin? Si Buang yang selalu bikin kacau di kampung kita ini. Sekarang kami sudah kepung di rumah itu. Ya. Orang perempuan tinggal di sini ya. Orang lagi mari ikut ya. Baik-baik, Tan. Jangan khawatir. Ya, orang lagi tinggal di sini. Terus. Hei, Buang! Gak asyik semua keliling rumah ini. Baik. Buang! Aku tahu kau bersembunyi di dalam. Orang-orang kampung telah beritahu padaku. Lebih baik kau menyerah jika kau mau selamat. Aku mau keluar dari kampung ini. Aku tak suka orang kampung mengganggu aku. Orang kampung mengganggu aku tembak. Mundur semua. Sudahlah Buang, jangan kau berdalih-dalih lagi. Askar-askarku sedang mengepung rumahmu. Lebih baik kau menyerah. Dan aku berjanji kau tidak akan diapa-apakan. Baiklah, sekarang kau dengar pula tembakan dari kami. Askar, tembak! Bagaimana Buang? Aku keluar. Baru sekaranglah kau menggunakan otakmu. Campakkan senjatamu ke bawah. Campak! Buang. Kau telah banyak membuat aniaya kepada orang-orang kampung. Dan kau harus menyelesaikan segala utangmu kepada kerajaan. Lebih lagi, kau berhutang padaku, Buang. Aku minta kau selesaikan segala hutangmu sekarang juga. Macam mana aku nak selesaikan? Engkau masih ada senjata dalam tangan. Masihkah kau ingat semasa kita kecil-kecil dahulu? Kau memanggil aku pengecut. Kau telah memukul aku. Tapi aku tidak melawan. Sekarang, aku hendak membuktikan yang aku bukannya pengecut. Dengar sini orang-orang kampung! Terpisah! Biar aku tembak dia. Aku tidak mau siapapun turut campur.
walaupun aku kalah di dalam perkelahian ini. Dengar semua! Lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Tuhan selamatkan Hasan. Bersyukurlah, Aziz. Hasan. Kau telah selamat. Hasan. Sudahlah, Aziz. Janganlah kau menangis. Ya, Hasan. Aku ada satu perkara yang harus kuceritakan kepada kau, Hasan. Telah banyak pengalaman aku dapati semasa aku berada di dalam tawanan Jepun. Di Siam. Telah insaf. Sudahlah, Aziz. Perkara yang lepas janganlah diulang kaji. Aku menuntut maaf kepada kau, San. Sudah tentu aku maafkan kau, San.